Peristiwa badai angin kencang diketahui telah melanda salah satu wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kejadian ini terjadi pada Rabu sore 11 Agustus 2022 kemarin, hingga sontak menyebabkan sejumlah kerusakan dan pohon bertumbangan. Tampak dalam rekaman amatir warga, angin berhembus begitu kencang. Hal ini membuat warga sekitar panik dan ketakutan kala menyaksikan badai angin tersebut. Peristiwa ini membuat sejumlah pohon di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor bertumbangan. Bahkan salah satu foto menunjukkan sebuah atap harus ambruk tersapu kencangnya angin. Insiden ini juga telah memporak-porandakan sejumlah wahana di pasar malam kawasan Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor.